namun nggak mau hola katanya soalnya di sini lagi ramai banget. Tapi sekarang kita ada di acara turun tanah atau akikahan anaknya Bang Boy. Bang Boy itu abangnya Bang Hakim. Pasti kalian udah tahu Bang Hakim itu siapa. Karena belakangan ini kalau pergi kalau nggak sama kamu sama Bang Hakim sama Bang Galih. Ini acaranya digabung sama acara Maulid Nabi ya kak. Hai Bang Boy. Nih, ini Bang Boy. Liputannya ini Bang Boy. Iya, ini sekarang kita ada di akikah anak abang yang ketiga. Wih, lahirnya kapan tuh Bang? Tanggal 23 Januari. 23 Januari, berarti baru banget ya. Baru 21 hari. Udah 21, belum ada sebulan berarti. Iya. Iya. Terus dari tadi di sini ngapain aja nih Bang? Sibuk. Super sibuk banget. Ya selamat ya Bang Boy ya, atas kelahiran anaknya. Yeay. Tadi kita habis makan. Kita udah selesai makan. Dan makanannya di sini enak-enak banget ya, enggak tahu. Ini yang masak sih, iya bukan? Enggak tahu. Kayaknya kayak ini kayak bikinan sendiri gitu kayaknya ya kalau enggak salah. Soalnya kan Cia punya warung nasi. Jadi itu memungkinkan Cia buat masak sendiri. Mau lihat enggak rame serame apa? Terus di dalam situ masih ada lagi tuh. Di dalam rumah masih lebih penuh daripada ini. Hai. Dia senyum tuh. Dia senyum. Cek ya, dadah. Makasih ya, Cek ya. Sampai berjumpa, Cek ya. Dia ngumpul terus akan dikirimkan sama mama nanti ya. Iya, ntar buat ini buat liputan mobilnya Bang. Oh iya. Kak, makasih ya. Iya, ya, selamat ya, Kak. Iya. Ini buat laporan gitu, Cek ya. Dadah Bang Kim, sampai berjumpa. Hola. Sebenarnya hari ini belum ada rencana mau kemana-mana lagi sih. Tapi gak tahu kenapa gue dari kemarin tuh kayak BM banget pengen makan KFC gitu. Dan untungnya di Mall Suzuya deket rumah ini, astaga gue jadi kayak promosiin mall ini banget. Tapi emang kenyataannya di mall sini tuh ada KFC. Jadi kayaknya gue mau jalan ke sana dan ikutin gue terus. Kalau mau ikutin gue, kalau enggak ya udah. Dadah!
ada di Kailu. Ini tempat makan yang fenomenal banget katanya Bang Kim. Ini tempat makannya udah dari dulu banget. Jadi tuh dulu tempatnya nggak kayak gini ya Bang? Sebelah sana doang tuh. Tapi sekarang udah sampai ke belakang-belakang sini. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Anggap aja kelihatan. Di sini. Sini tuh dulu katanya Bang Kim di sini menunya banyak banget, tapi sekarang menunya udah kayak lebih spesifik kali ya Bang. Menunya udah dikit. Nah, dipangkas karena sekarang karena sekarang tuh katanya mereka ngejualnya view-nya. Mau lihat view-nya 1 2 3. Tuh. Ke sana itu tuh sawah semua itu. Kayak kalian tuh enggak akan nemuin kayak gini di Jakarta mungkin, kecuali di pinggir tol. Itu di pinggir tol banyak. Sekarang mau makan dulu intinya. Toodles. Nah, ya enggak bisa. Toodles. Sekarang ini udah lama banget setelah sehari kemarin. Enggak deh, kita pergi kapan sih? Kemarin kan ya, baru kemarin kan? Kemarin lah, kemarin. Oh iya, makan ya. Oh iya, tapi kayak udah lama banget gitu nggak bikin vlog. Kenapa ya, kenapa ya? Karena lu sedang kayak belakangan ini lah sedang menggabut kebanyakan di rumah karena Bang Kim lagi banyak project kan. Iya nggak Bang? Gini, yeay, kayak besok aja nih rencananya. Kita mau kemana besok? Ke Bukit Soeharto. Iya, kenapa namanya Bukit Soeharto? Karena dulu yang resmina Pak Soeharto pakai baju pramuka. Iya, serius? Serius? Pakai baju pramuka, serius. Aku kayak gak percaya gitu. Ada foto apa? Ada muka apa? Bentuk bunga muka Pak Soeharto nanti. Eh, serius? Ada. Ya kita lihat besok, kita lihat besok biar enggak penasaran. Hari ini tuh sebenarnya siang tadi tuh enggak kemana-mana, kayak di rumah aja gitu. Terus tiba-tiba tadi sorenya habis maghrib Bang Kim nanya, "Dek, kemana? Kayak lagi di mana?" "Di rumah." Terus ya udah kata Bang Kim, "Kita keluar aja." Terus ya udah deh, akhirnya diajakin keluar dan tadi tuh kita habis Bang Kim hari habis meeting. Iya mbak, bahasa kamu ya mbak. Nggak, bahasa orang kerja gitu. Bahasa orang kerja, biar kayak sibuk banget gitu loh. Tadi habis temenin Bang Kim meeting gitu di apa, di sini bilangnya warung kopi ya? Enggak juga? Hah? Oh ya, warung kopi modern. Warung kopi versi modern atau kafe ya. Terus sekarang kita lagi di Mi Turis. Kenapa namanya Mi Turis? Mungkin yang dulu pertama-tama baru buka ya makannya bule mungkin ya. Emang iya serius? Ya, ini? Oh, hebat sekali ya. Enggak, mungkin yang masanya itu turis. Dia melancong dulu kesana sini, ada apa rasa baru dia bangun. Oh gitu. Oh, boleh. Iya gak apa-apa, gak apa-apa. Abangnya lagi masak, it's okay.